aku mau sharing dikit tentang pilihan atau the choice. Nah, hidup kita itu kan selama kita hidup dari bangun pagi sampai malam itu pasti kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Contohnya kayak kita mau bangun pagi atau kita mau bangun siang. Habis bangun kita mau sarapan sehat atau kita mau sarapan yang junk food. Terus setelah itu kita mau olahraga atau kita nggak mau olahraga. Terus kita mau pergi ke doa syafaat ini atau nggak ke sini. Itu kan merupakan suatu pilihan banget kan buat kita. Nah, pilihan itu merupakan hadiah terbesar dari Tuhan. Kenapa hadiah terbesar? Karena kalau misalnya semua-muanya diatur sama Tuhan, misalnya contoh gini, hari ini pakai baju biru, semua pakai baju biru. Hari ini pakai baju merah, semua pakai baju merah. Hari ini nggak makan, semua nggak makan. Itu kan jadi kayak nggak enak gitu kan. Jadi kayak ngeliat kesini kesana, oh kok semua sama, monoton banget. Nah makanya itu kenapa aku bilang pilihan itu merupakan hadiah terbesar banget dari Tuhan. Tuhan membiarkan kita untuk memilih apa yang mau kita lakukan dan apa yang mau kita pakai. Tapi Tuhan itu benar-benar gimana ya, kasih kita tuh kehendak bebas, kita mau ngapain aja tuh terserah. Terserah sama kita, asalkan menurut kehendaknya Tuhan, sesuai dengan Tuhan gitu ya. Nah, apa yang kita pilih sekarang itu menentukan apa masa depan kita. Dan hidup kita sekarang itu merupakan hasil pilihan kita dari masa lalu kita. Terus kita juga ada pilihan nih dalam ikut Yesus. Pilihan yang pertama itu kita benar-benar mau ikut Yesus, kita mau kenal Tuhannya benar-benar. Atau yang kedua, kita cuma, oh iya, tahu kok Tuhan Yesus, oh doa kok tetap, oh gereja kok. Kita cuma mau yang happy-happy-nya aja. Kayak misalnya, kalau kayak di gereja sebelah kan, oh PW nih enak nih, KRK enak gitu kan. Kita tapi nggak mau yang duduk diam, kenal siapa sih Tuhan tuh sebenarnya. Apa sih maunya Tuhan di dalam hidup kita? Nah itu. Terus, ada pilihan lagi untuk kita sebagai seorang murid yang aku ambil tuh dari khotbah Tuhan di bukit. Itu dari Matius, ada banyak dari Matius 5 atau Matius 7 ya. Aku ada ambil dua aja. Yang pertama itu pintu yang sesak atau pintu yang lebar. Kalau misalnya dari kasat mata, kita pasti akan milih semuanya pasti pada pengennya pintu yang lebar dong. Nggak mungkin kita mau jalannya lewat pintu yang sempit. Karena kalau sempit ya nggak enak lah, nggak leluasa. Kalau misalnya lebar kan ya kita mau ngapain juga leluasa, enak gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya mau rumah yang besar apa rumah yang kecil, pasti semua pada jawab mau rumah yang besar. Gaji besar atau gaji kecil, semua pasti pada pengennya semua yang besar. Pokoknya nggak ada di dunia ini yang mau semuanya tuh kecil. Pasti semua pengennya yang besar gitu ya. Tapi aku mau ambil dari Matius 7 ayat 13-14. Aku bacain aja ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi enggak semua orang yang mau ikut Tuhan lewat jalan sempit. Kan dibilang tadi sedikit banget kan yang mau ikut Tuhan lewat jalan sempit. Terus pintu lebar itu endingnya itu binasa, nggak ada kehidupan. Tapi pintu yang sesak endingnya itu kehidupan, damai sejahtera, sukacita, semua yang baik-baik ya. Contohnya gini, kayak misalnya aku pergi ke suatu tempat, aku pasti pakai Google Maps dong, karena aku nggak tahu jalan itu. Di Google Maps pasti dia kasih beberapa pilihan jalan, kayak jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga. Dari situ kita bisa lihat kan, oh yang ini lebih jauh, yang ini lebih dekat, atau yang ini jarak normal gitu. Pasti kita pengennya pilih yang jalan paling pendek. Jalan paling pendek itu pas kita ikutin ternyata kok lewat jalan satu gang ya, kok lewat rumah-rumah gini ya, sempit, mau muter susah, ngapa-ngapain susah. Tapi pas kita keluar, kita lihat, ya ampun, ternyata di sana tuh ada macet, di sana ada kecelakaan. Dan ternyata kita nggak lewatin itu. Kita dihadapin, dibelokin pada jalan-jalan kecil supaya kita langsung menuju pada tempatnya. Gitu. Terus, kenapa sih orang itu nggak mau pilih pintu yang sesak atau kecil? Yang pertama itu nggak populer. Kenapa nggak populer? Orang-orang sekarang itu suka banget sesuatu hal yang populer. Satu, naik sepeda, semua naik sepeda.
satu beli tas mahal, semua beli tas mahal. Satu ke sini, semua pergi jalan-jalan ke situ. Gitu. Terus kalau dibilang ikut Tuhan itu kan sulit banget ya. Kayak dibilang tuh kita harus ikut Tuhan, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, benar gak? Nah, terus kalau misalnya nih udah kita udah tahu nih, oh kita harus mengampuni. Sebelah kita ih ngeselin banget, gondok banget. Langsung marah. Terus gak berapa lama dia lakuin lagi kesalahan itu. Ya ampun, gondok banget pasti rasanya kan. Padahal kita tahu mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Tapi itu susah banget dilakuin. Terus kalau misalnya ada yang bilang cara cepat menuju kekayaan dalam 1 bulan, oh semua pasti pada langsung ikutan. Mau caranya susah, mau caranya gampang, itu pasti semua langsung pada ngikut. Mau gimana pun caranya ya. Nah, pintu sesak ini tuh benar-benar terbatas gitu. Terus pintu yang lebar itu nggak bebas. Nggak bebasnya kenapa? Pintu lebar itu bebas. Dan pintu yang sesak itu tidak bebas. Nggak bebasnya kenapa? Karena kita tuh harus berjalan, tapi kita juga harus ikutin nih. Tuhan tuh maunya apa sih buat hidup kita? Tuhan tuh maunya kita tuh ngelakuin apa gitu. Kalau kita di pintu yang lebar, ya udah mau mabok-mabok, mau dugem-dugem, mau ngapain, semua bebas. Nggak ada yang bakal ngelarang kita gitu kan. Nah, Tuhan itu tuh benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kita karena dia itu sudah menebus kita di dalam kayu salibnya. Kan ditulis tuh, barang siapa yang mau ikut dia, kita harus berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan gitu kan. Banyak banget ya tantangannya untuk mengikuti Yesus. Terus yang kedua, aku mau ambil itu tentang perumpamaan pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Kalau tentang pohon, pasti semuanya itu pada pengennya punya pohon yang berbuah. Gak mungkin kalau kita nanam pohon, mau deh pohon tapi gak berbuah selama berapa tahun gitu. Kan itu gak mungkin tuh. Nah, aku ambil dari Matius 7 ayat 18-19. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kita tuh harus bisa kasih lihat ke semua orang, kita tuh anak Tuhan, tapi apa konkretnya di dalam kehidupan kita? Kalau misalnya kita anak Tuhan, tapi kita masih sering bohong, kita masih sering marah, kita nggak ada kasih, itu orang bisa nilai kita, ih dia aja udah ikut Tuhan, tapi kok perilakunya tetap kayak gitu? Dia udah anak Tuhan, tapi kok masih marah-marah terus, masih bohong terus? Jadi nggak ada perbedaan tuh antara anak Tuhan dan nggak anak Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya kita itu udah jadi anak Tuhan tapi kita nggak berbuah, itu artinya kesalahan ada pada diri kita. Karena Tuhan itu menghendaki kita supaya berubah. Tapi kalau kita nggak mau berubah, ya udah. Itu berarti diri kita yang bilang, oh gue nggak mau berubah ya, nanti aja. Udah deh, kapan-kapan aja deh, nanti deh, gitu. Itu pasti tuh, kayak gitu. Dan apa sih buahnya? Yang pertama itu bisa dilihat dari kayak pertobatan ya. Pertobatan itu contohnya yang dulunya, misalnya nih, suka marah-marah. Karena udah ikut Tuhan, oh marahnya jadi berkurang. Yang dulunya suka bohong, udah ikut Tuhan, oh enggak bohong lagi. Walaupun nih sering dibilang bohong demi kebaikan, tapi ujung-ujungnya kan tetap bohong. Jadi itu sama aja, enggak boleh sebenarnya. Gitu. Terus buah yang kedua itu karakter. Karakter itu bisa diambil dari kayak misalnya buah-buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada enggak sih perubahan di dalam hidupnya? Ada nggak sih dia ngasih kasih ke orang-orang di sekitarnya? Dia tuh menimbulkan damai nggak buat orang-orang yang ada di lingkungannya gitu. Jadi ayo sama-sama kita berbuah. Kalau misalnya kita lihat orang lain, oh dia udah ikut Tuhan tapi udah nggak pelit lagi nih. Nah kita harus mulai belajar untuk contoh. Kita harus apa ya? Kasih lihat kalau kita tuh mau ikut Tuhan juga dan kita mau semakin berbuah di dalam Tuhan. Karena kalau nggak berbuah akan ditebang. Gitu.
Terus untuk menutup sharing, aku mau cerita dikit. Nah, aku itu orangnya nggak pede kalau disuruh beginian, disuruh ngomong gini. Aku paling males dari dulu, karena ya takut aja gitu. Terus pas masuk sini, kayak ya ampun, kok baru pertama kali masuk waktu itu udah disuruh sharing. Waktu itu masih sharingnya online di Zoom. Itu aja tuh udah groginya setengah mati tuh. Terus habis itu disuruh bikin renungan juga buat isi-isi YouTube. Dan sekarang ini renungan pertama yang offline buat aku. Ini bener-bener grogi banget. Aku udah berapa minggu cari tema, itu gak ketemu sekalipun. Aku udah doa juga, aku bilang, Tuhan ya aku mau bawain apa, aku juga gak tahu gitu kan. Terus tiba-tiba aku lagi dengar-dengar YouTube gitu, dengar kesaksian orang. Terus besokannya aku ke gereja, pas temanya itu tentang pilihan ini. Jadi aku tuh yakin kayak, oh aku kayaknya harus bawain tentang ini deh. Istilahnya Tuhan juga lagi mau proses aku, mungkin supaya aku lebih berbuah, supaya aku gak ditebang sama Tuhan. Terima kasih.